Di Magelang, banyak berbagai macam makanan khas yang tersedia dan juga unik, dari makanan ringan hingga makanan berat. Makanan tradisional yang ada di Gerabah ada mendut, ada terus yang ringan-ringan ada selonjo, ada apa namanya itu kelatak juga ada, terus ada cetil, cetil itu saya sekol cetil itu khas Gerabah sini. Cetil, timur, lepon, lepon, cetil, putu. Timun dari ketela semua. Terus sampai ketan tradisionalnya enggak Pak? Bisa Bu. Bisa Bu sama kering-kering. Kelapa. Gerabah ya, kalau saya tahu makanannya itu pertama ya. Gitu. Bolumpet itu ya itu cuma daerah sini aja, daerah Gerabah gitu aja. Ya daerah Semarang pokoknya ya dari pokoknya dari sini. Tahu. Tahu. Roti kering gitu kan? Bolumpet. Saya pernah tahu dan dulu juga pernah makan. Ya akhir ini memang mulai rada berkurang. Mungkin karena terlalu banyaknya makanan yang hadir di zaman sekarang. Rasanya, rasanya manis ya. Manis. Rasanya manis, ada yang gurih, ada yang terasa jahe. Sebenarnya kurang menarik ya itu menjadi modifikasi karena rasanya gurih-gurihnya enak juga. Rasanya manis-manis. Di Desa Kliwonan, Kecamatan Gerabah, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terdapat makanan tradisional dengan nama dan bentuk yang unik. Salah satu pengusaha makanan ini ialah Bu Supia. Beliau adalah pengusaha di Desa Kliwonan yang masih menjaga resep warisan dari leluhur. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Makanan olahan buatan Bu Supia adalah bolu emprit. Disebut bolu emprit karena bentuknya yang kecil dan mirip burung emprit atau burung gereja. Meskipun namanya terkenal aneh, rasanya tidak kalah dengan kue-kue yang lainnya. Dan pada umumnya, yang namanya bolu itu empuk, tapi bolu emprit itu memiliki tekstur yang keras dan rasanya manis. Dalam membuat bolu emprit, Ibu Supiah dibantu oleh 8 orang karyawan. Beruntungnya kami diberi kesempatan untuk mengetahui cara membuat bolu emprit. Proses pembuatan bolu emprit ini masih sangat tradisional. Proses pertama dimulai dari mengupas kelapa dan membersihkan jahe. Setelah itu, kelapa dan jahe yang sudah dibersihkan kemudian dihaluskan.
Tahap selanjutnya, menyediakan bahan lainnya seperti gula pasir, tepung tapioka, parutan kelapa, dan jahe serta pewarna makanan. Kemudian, campurkan parutan kelapa, jahe, garam, dan air secukupnya. Bahan-bahan tersebut dicampurkan hingga rata. Setelah itu, gula yang sudah ditimbang ditaruh di atas tepung tapioka yang sudah disediakan. Kemudian, campurkan dengan bahan-bahan yang sudah dicampur tadi. Dalam proses pencampuran ini, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan adonan yang rata. Setelah pencampuran selesai, adonan diberi air, jangan terlalu banyak karena akan menyebabkan adonan lembek dan sulit dicetak. Kemudian, dicampurkan lagi. Setelah itu, diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam. Tahap selanjutnya diuleni, sampai adonan bertekstur lembut. Ini. Setelah itu, adonan bolu emprit dicetak setengah lingkaran dengan menggunakan alat khusus yang masih tradisional. Cetakan ini terbuat dari kayu yang telah dilubangi, hasil kreasi Ibu Supia. Setelah dicetak, letakkan ke dalam loyang. Kemudian, bolu emprit dimasukkan ke dalam oven. Bolu emprit itu sebenarnya mesin yang itu belum ditemukan. Untuk pemanggangannya, tidak memerlukan waktu yang lama. Jika warna bolu emprit sudah kecoklatan dan mulai mengering, kemudian bolu emprit diangkat dan diletakkan di rak yang sudah disediakan. Setelah di oven, bolu emprit didiamkan hingga dingin sebelum tahap pengemasan. Hal ini bertujuan agar bolu emprit dapat bertahan lama tanpa bahan pengawet. Kemudian, dimasukkan dalam plastik yang berukuran 1 kilo, 2 kilo, dan 4 kilo. Rp15.000 per kilo. Ada dua pilihan rasa bolu emprit. Yang pertama, ada rasa yaitu original taste. Yang kedua, adalah rasa jahe. Di terutama pasar kretek, Wonosobo, dan diambil sales-sales ke pasar Grabak, Semarang, Salatiga. Produksi bolu emprit adalah salah satu usaha yang menjadi alternatif sebagai makanan ringan atau cemilan. Karena harga yang terjangkau dan enak, serta juga bisa melestarikan proses pembuatan makanan yang masih dengan cara tradisional. Jadi, janganlah malu untuk melestarikan makanan tradisional, karena belum tentu yang tradisional tidak akan ada peminatnya.